1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu Sherpa. 7 orang dan gue turun di kebon ya, guys. Isinya anak kamene. Isinya anak lur. Itu 200. Yo, mana step si Agustin, Agung, oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Hamdani di channelnya Dani Entong Gamer. Yo, what's up guys? Welcome back with me. Pada kesempatan kali saya akan mereview HP buat bermain PUBG Mobile lagi ya guys. Jadi saya sekarang lagi megang HP. Kita lihat devisnya. Kita lagi megang HP Mi A1 ya, Mi A1. Versi Androidnya udah 10. Nama devis ini ya, Android. Internal storage yaitu RAM-nya 4/64 ya. Android versinya masih 7.1.2. Apakah masih kuat untuk bermain PUBG Mobile dari tahun 2020 ini ya? Kita cari game PUBG Mobile-nya. Di sini ada 3 game PUBG Mobile. Cacing, Mobile Legend dan Free Fire. Kita coba di game PUBG Mobile. Grafiknya kita lihat smooth high. Belum tersedia di HD, tapi balance medium bisa. Kita main di smooth high saja. Stylenya colorful. Bisa diapa-apain lagi ya, perlu enable ini sudah. Kita kasih jarak biar lebih terang, kita kasih cahaya lagi biar lebih terang. Baterainya sekitar 96% ya. Kita coba untuk match pertama. Sebelum masuk ke gameplaynya, seperti biasa saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Buat apa? Buat subscribe. Karena subscribe itu gratis. Terutama sekarang lagi bulan puasa ya guys. Kalau udah di subscribe, nanti kalian tidak akan ketinggalan video selanjutnya dari channel ini guys. Jangan lupa di like, di komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan share ke teman-teman kalian. Nah, seperti ini ya guys. Ini ada kerasa sedikit berat ya, terasa sedikit tapi masih lancar karena belum terasa frame drop ya. Di sini tidak terasa frame drop, masih enak. Gak tahu nanti kan saya akan coba turun di bootcamp, di bootcamp tengah ya, coba apakah kuat. Buka pencet tetap kuaing tombol letang kayak. Dan terima kasih juga yang udah subscribe, berkat kalian saya bisa apa namanya ya, atau intinya pokoknya malah cuma turun di bootcamp pokoknya. Serap tuh dek, ada sedikit lag ya waktu keluar dari pesawat. Sudah terlihat 3 orang renderingnya. Satu orang sudah terlihat. Kuat pol anjir.
Berat eh. Kalau mau ke atas. Ya Allah. Vektor nanti ke bawah. Gunung ke bawah senjata ge. Serap nut bah di. Serap. Tin luhur serap di luhur. Bah di itu. Ini single gini. Ini single dek. Auto. Apa ya? Keduaan sih. Anjir. Ngeprem ya guys. Kalau di apa namanya? Bootcamp di mananya ini grafik smooth high ya. Kita coba turunin sedikit lagi. Kita coba turunin di smooth medium ya. Anjing, kodak aja dia sih. Oke lah. Nah, sekarang sudah ada di pesawat dengan grafik smooth medium. Apakah kuat? Turun di sekitaran bootcamp ya. Kalau ke tengah mungkin untuk HP mid end ya. Enggak kerasa ngeframe pasun enak nih. Ini mungkin rekomend grafiknya seperti ini. Ini kosong eh. Belum terlihat orang ya, masa kebetulan gak ada orang aja. Mimpi banget cuy. Mimpi banget kebetulan gak ada orang cuy. Apa udah di bawah ya? Si anjing dihanap aing. Assalamualaikum, Mamang. Ya aku bijet please satu lur ah. Siapa telur? Santai lur. Ah, ini harap. Gak pakai headset ya, rada bingung nih. Oh, itu di luar, eh. Allah, itu berubah itu tadi anap. Sini aja nih. Itu satu anjir, naik sete. Ini tuh nyekup. Kayak bot ya pergerakan gue cuk anjir sumpah. Tukang ya tadi jalan mata ya. Nah. Oh, gue gede tuh ini tadi bro. Ying, shotgun merebet. Khawatir. Modar dari lur. Modar dari lur. Seberapa menit tadi? Kita coba gameplay menggunakan headset ya, karena tadi menggunakan headset ya kedengeran, siapa tahu kita bisa hidup lebih lama sekarang ya untuk mereview HP ini. Oke, kita turun lagi bootcamp guys. Dia mau pulung mandi ya dek. Nih, tenang pide. 1 2 3 4 5 6 7. 7 orang dan gue turun di kebon ya, guys. Isinya anak kamene. Isinya anak lur. Itu 200.
Kilo panas setiap si Agustin, Agung, euy.